Bersumberkan dana pada DIPA BPVP Samarinda, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin sediakan 2 paket pelatihan TIK yang diikuti oleh 32 orang peserta yang dilaksanakan selama 33 hari sejak 15 Agustus hingga 2 Oktober, di mana nantinya peserta mendapat fasilitas seperti alat tulis kantor, pakaian kerja dan kaos, uang saku, bahan teori dan praktek, serta makan siang. Menurut Ketua Panitia Asnawati selaku PLT Kepala BLK Tapin, kegiatan yang dilaksanakan di workshop unit balap latihan kerja ini diawali dengan pemberian tanda peserta oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dengan harapan peserta dapat melakukan pelatihan dengan serius dan maksimal. Untuk peserta pelatihan terdiri dari 32 orang. Pelaksanaannya berapa hari ini? Untuk pelaksanaan dilaksanakan selama 260 jam latihan atau selama 33 hari pada tanggal 15 Agustus sampai dengan 2 Oktober 2023. Harapan kedepannya agar peserta pelatihan bisa mengikuti pelatihan dengan serius dan sungguh-sungguh. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin Sapuani yang hadir dan membuka secara langsung kegiatan kali ini mengharapkan agar peserta dapat belajar dengan sungguh-sungguh, sehingga tujuan dari pelatihan kali ini bisa tercapai dengan maksimal. Saya akan mengikuti pelatihan dari belajar dengan sungguh-sungguh, sehingga pada akhirnya nanti ujian bisa menyelesaikan sehingga bisa menempatkan diri di masyarakat atau melakukan pekerjaan di perusahaan-perusahaan. Tim Liputan Tapin TV.